seiring akan dilakukannya vaksinasi dosis keempat atau booster kedua bagi para tenaga kesehatan. Saat ini, Provinsi Lampung pun tengah bersiap. Disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Rehana bahwa semua dinkes kabupaten kota tengah melakukan pendataan terhadap jumlah nakes yang akan menerima vaksinasi booster kedua. Sementara untuk pelaksanaannya, vaksinasi booster kedua belum dilakukan bagi para tenaga kesehatan di Lampung dan masih menunggu instruksi pusat. Ya, saat ini kita lagi menunggu juknis ya dari pusat, dan juga menunggu juknis. Kabupaten kota juga lagi mendata jumlah nakesnya yang saat ini ada. Jadi lagi proses untuk kita memenuhi data dan menunggu juknis. Itu jadwalnya kapan nggak kira-kira Bu? Belum tahu ya. Kasih Bu. Di tengah penularan COVID-19 yang masih terjadi, warga diimbau untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi lengkap hingga booster. Roma Priyaidam, Kompas TV, Lampung.